kita jemput dulu Iskandar. Eh, ada cemewew. Rambutnya terang. Busap. Set. Lep, lep, lep. Mangga. Ya, nonde. Oke, alhamdulillah Tasikmalaya kedatangan tamu motovlog dari Bogor, dari Cilacap sama Brebes. Alhamdulillah banget lah. Seneng gitu ya. Nanti nama-namanya siapa-siapa aja sama Bang Jai di infoin. Bantu juga subscribe mereka ya, teman-teman. Karena biar enjoy, biar asik, biar mantap gitu. Ahai. Kala muntasna sok radar ada power di dia teh. Kagedor kan teu lucu. Tuh, anaknya udah pada di depan tuh. Nah, itu mereka tuh. Ini kelihatan dari sini nih, teman-teman. Asik, mantap. Udah nongkrong aja udah mantengin aja gila ya kan. Hai. Cie, udah nyampe nih bocah. Tuh. Mas Iskandar. Ian sama Dudung. Mana Dudung? Ayo. Ya udah, nanti kita lanjut keseruannya ya setelah yang satu ini. Asik, mantap. Ada di payunnya. Siap. Ada Iskandar Official MV, ada Dudung Rider, sama ada Adi Jaya Variasi, Adi Jaya Motor Variasi, anjay. Lewat kali itu. Ya, sekarang mau menuju ke rumahnya Adi. Biar ini teman-teman, biar bisa pada gelelengan dulu gitu lah. Udah, gak usah, udah diem. Iya udah. Cok di. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Bang Jai Stories dimanapun kalian berada dan para masyarakat YouTube di seluruh alam raya ini. Semoga kita selalu disehatkan, semoga kita selalu dilimpahkan kuotanya dan selalu dilancarkan segala jaringan providernya, ya nggak? Asik, mantap. Balik lagi bareng Bang Jai Stories. Hai. Kali ini Bang Jai lagi bareng sama teman-teman yang lain nih, kebetulan alhamdulillah dikunjungi dari Brebes, dari Cilacap, dari Bogor, anjay. Ya alhamdulillah jadi bisa tatap muka gitu kan. Selama ini memang kita selalu mencet-mencetan gitu kan, atau chattingan gitu melalui WhatsApp gitu, kemudian kita komunikasi juga di kolom komentar gitu. Nah sekarang Bang Jai alhamdulillah dikasih kesempatan untuk ketemu sama mereka-mereka gitu kan. Eh pada nunjuk-nunjuk kayak begitu, buset anjay. Hai. Nah itu tuh Iskandar Official MV ya teman-teman. Dan apa namanya, ya dia yang buat grup WhatsApp motovlog gitu lah teman-teman. Alhamdulillah kita bisa ketemu semuanya sekarang. Weh, senang banget gitu, gila kan. Buat teman-teman Tasik nih, untuk motovlognya kalau misalkan mau gabung, ayo dong gabung gitu kan, biar seru, biar asik, biar mantap. Hai. Tapi ngomong-ngomong, ini yang punya jalannya, ini maksudnya yang punya rumahnya ini kok di belakang gitu, sedangkan Bang Jai agak-agak lupa-lupa inget gitu ya menuju ke rumahnya.
suaranya tuh, suara motornya tuh wow banget gitu. Ya pokoknya main ini ngevlog suka-suka lah tanpa tema gitu, tanpa tema yang berarti, tapi dapat kunjungan yang berarti, asik, mantap. Hai. Nah itu Adi Jaya Variasi, Adi Jaya Motor Variasi. Aduh, oh ayo, hampura Adi. Nah kita nempel aja di sini teman-teman. Dia ngumpet. Asik, mantap. Seperti biasa kita nangkring dulu di lampu merah, kemudian nanti akan dibubarkan sama lampu hijau gitu kan. Ya, kodratnya lampu merah itu kalau kodratnya kalau kita nongkrong di lampu merah ya kayak begitu. Begitu lampu hijau dibubarin, mau nggak mau kita harus terima gitu apa adanya, ya kan? Seger bener ya suara knalpotnya. In the hoy gitu aja. Dudung Rider. Kalau mereka itu badannya kecil-kecil tapi motornya gede-gede, beda sama Bang Jai. Badannya gede, motornya kecil-kecil. Ya, baiklah. Sugan we atuh. Gaji dari YouTube mah nanti bisa beli motor yang gede. Jadi motor kecil disatuin jadi gede gitu maksudnya. Oke buat kalian, welcome Tasikmalaya. Asik, mantap. Jadi teman-teman buat yang belum paham mengenai motovlog itu, jadi kita tuh sebetulnya lebih kepada suka-suka reading, ngevlog gitu ya, dan kemudian mendokumentasikan setiap perjalanan kita di jalan raya atau dimanapun kita berada gitu ya. Hampir langka atau hampir jarang lah kita untuk speeding-speedingan gitu atau menggunakan speed yang wow banget gitu kan, hampir jarang. Nah, ini nih. Nih kita blusukan teman-teman. Budunan cuy. Cas pleng aja. Nah, aduh sih ya. Nah, ini asik kan? Alhamdulillah kita udah sampai teman-teman. Alhamdulillah banget gitu ya. Ini parkirnya di mana nih parkirnya? Parkirnya di mana nih parkirnya? Gini aja kali ya parkirnya. Oke teman-teman, kita sudahin dulu video kali ini. Semoga video ini menjadi tuntunan untuk kita semua buat silaturahmi itu dudung. Makna dari silaturahmi gitu ya, biar asik, biar mantap. Asik, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ban luar.